Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Syudrolun antrian panjang melibatkan puluhan anak-anak usia sekolah dasar menjadi pemandangan rutin selama Ramadan di Masjid Al-Munawarah di Kota Subulus Salam. Sambil terus membaca dengan Al-Quran di tangannya, anak-anak ini menunggu giliran untuk setoran hafalan. Sementara tiga ustadz yang mendampingi mereka adalah Tengku Muslim, Ustadz Syamsul dan Hafiz Muhammad Hani. Aktivitas menghafal Al-Quran ini merupakan bagian dari kegiatan itikaf yang digelar Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kota Subulus Salam. Ustadz Syamsul yang juga pengasuh pondok Tahfiz Tariq bin Ziyad Runding mengatakan tahun ini pesertanya mencapai 80 orang lebih. Dan alhamdulillah setiap tahunnya berlangsung dengan meriah. Dan pada tahun ini sangat spesial sekali, diikuti oleh lebih dari 85 orang. Semenjak hari ke malam ke-21 Lebaran sampai pada malam ini dan nanti insyaallah sampai di malam terakhir di bulan Ramadan insyaallah, dan akan ditutup pada hari Kamis pagi insyaallah. Selain anak-anak, ada juga peserta berusia dewasa yang biasanya baru akan berkumpul pada sore atau malam hari. أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Dari Subulus Salam, Khalidin, Serambi TV.